Jadi untuk kita masukin, jadi sebelum masuk itu kita cek, kita coba cek guys. Habis turun hujan nih, lagi berada di Central Park di Incheon. Tempatnya keren banget guys. Ini sering dijadikan tempat syuting-syuting drama Korea ataupun video klip ya. Artis Indonesia juga pernah syuting di sini guys. Video klip itu Afgan pernah membuat video klip. Ini lain kali kita akan berjalan-jalan di sekitar daerah sini, tapi sekarang saya itu mau pulang guys. Jadi kita langsung aja. Kebetulan di sini ada stasiun ya. Saya berdiri ini. Ini stasiun subway kereta bawah tanah guys. Jadi mau di Korea itu mudah sekali ya untuk mendapatkan transportasi. Ada transportasi bis kayak gini tuh. Ini transportasi bis dan haltenya itu di depan sana guys. Nah kalau misalkan mau naik subway, nah ini ada pintunya kayak gini. Jadi biasanya di pintu masuk ini guys, sini ditulis ya, ini Central Park Exit 3. Ini ada Cihachol Ibu, pintu masuk kereta bawah tanah ya. Jadi enggak, pintu masuknya tidak cuma satu ya, jadi seberangnya juga ada pintu masuknya kayak gerbong kayak gitu di sana juga. Kita langsung masuk aja guys di sini. Kena pintunya. Ini di sekitar. Di dalam stasiun kereta bawah tanah kayak gini. Jadi untuk kita masuk ini kan di sini ada pintu masuknya kan. Jadi sebelum kita masuk itu kita harus mempunyai yang namanya ini guys. Kartu namanya ini kartu timoni ya, atau kartu lalu lintas kayak gini. Jadi kita bisa belinya itu di, bisa di luar juga, di warung-warung biasa, dan juga ada di mejom kayak gini ya. Di sini ada juga mejom tapi nutup kayak mejomnya tuh. Sini kayak mejom kayak gini, kita bisa beli kartunya di sini guys. Cuman berapa kalau itu 5.000 lah, nggak sampai 10.000 won. Itu kartunya doang, tapi kalau misalkan kita bisa cek juga ya ini. Jadi kalau misalkan kita mau naik itu kita bisa cek dulu guys. Jadi ini ada saldo elin aja guys kayak gini. Ngeceknya itu tuh ada ini total saldonya itu 1.200 won. Kalau misalkan mau isi ulang tinggal pijit dulu nominalnya berapa, mau isi ulangnya misalkan 5.000 atau 10.000 won, terus bisa kita masukin uangnya di sini guys. Jadi ini kalau misalkan udah beres, udah ada saldonya, tanya ya. Oh, di sini juga ada jalur-jalurnya transportasi subway di Korea Selatan. Kita sebelum naik itu kita
lihat dulu ya, ini mau tujuannya mau kemana kayak gitu. Karena saya itu tadi saldonya sedikit, jadi saya menggunakan kartu ATM bank guys. Jadi ATM bank yang kita punya di Korea Selatan bisa juga dipergunakan lalu lintas. Kain dulu si ininya kartunya kayak gini guys. Nah kalau misalkan udah tingkat kayak gini, kita boleh masuk. Oh, ini kalau misalkan kita error kayak gini nggak bisa masuk ya, ininya tertutup. Jadi ini situasinya ya, ini ada pintu-pintunya guys. Ini sangat apa? Tempatnya bersih banget ya. Nah, kayak gini. Kalau misalkan tujuannya udah tahu, kita bisa langsung ke pintu subway-nya guys. Ini naik lift. Jadi kita harus turun lagi ke bawah tanah keretanya guys. Sini ada tempat duduk. Sini terlihatnya kayak gini. Di sini ada papan. Ya, misalkan ini ke tujuan kita bisa lihat di sini. Sini luas banget guys. Sini ada layarnya juga. Misalkan ada pengumuman bahwa ini apa keretanya tiba itu kapan. Coba ada pengumuman kayak gitu guys. Sini juga ada peta-petanya kayak gini. Tepat daerah sini ya, di daerah sini sekitar Incheon kayak gini ya. Ini tidak terlalu sulit ya untuk mencari alamat di Korea gini, karena kita bisa menggunakan ada juga yang namanya aplikasi Subway ya. Tinggal kita download aja Subway. Kita datang, kita lihat di sini guys. Subway-nya seperti ini guys, keretanya. Kalau misalkan keretanya sudah datang, kita tunggu si pintunya itu terbuka ya, kayak gini. Kalau misalkan sudah datang kayak gini, kita masuk guys, kita masuk guys. Dingin banget ya. Jadi saya sekarang berada di dalam ya, ini subway. Sekian dulu video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.